seperti ngeliatin setan itu. Berasa kita ketemu lagi nih hari Kamis malam, dan ini ada satu cerita lagi untuk cerita malam Jumat. Kejadiannya jadi waktu gue masih kecil ya guys, dan ini benar terjadi. Waktu itu gue sekitar umur 11 tahun, gue lagi pergi ke rumah sepupu gue ya, karena tetanggaan dan deket ya, jadi gue bisa datang malam gitu. Nah, waktu gue datang malam itu di rumah dia, sepupu gue itu nggak ada orang kecuali sepupu gue dan gue. Gue 11 tahun saat itu, sepupu gue sekitar 8 tahun. Dan dia punya anjing guys, ya, anjing jenis apa gue nggak tahu juga, gue lupa. Ya pasti anjingnya namanya Poppy. Nah, bulunya cukup panjang, juga nggak terlalu besar anjing itu, dan matanya itu ketutup sama bulu-bulunya ya, jadi matanya anjing itu agak ketutup sama bulu-bulunya yang di atas kepalanya ini. Nah, malam itu kira-kira jam 8 ya, entah orang tua atau om gue, tante gue lagi pergi kemana juga gue nggak tahu, karena gue juga masih kecil, pembantu juga nggak ada. Dan kita main-main di teras, anjingnya juga ada di teras. Jadi gua, sepupu gua, dan Poppy anjingnya itu ada di teras. Tiba-tiba Poppy ini seperti ngelihat sesuatu dan ngedongak ke atas seperti kayak ada orang gitu, dan dia gonggong kenceng. Nah, kita pun kaget ya, gue berdua sama sepupu gue kaget, agak masuk ke dalam rumah jadinya. Nah, Poppy-nya anjing ini dia ngegonggong terus seperti ngeliatin orang, dan seperti orang itu, atau boleh dibilang mungkin setan itu, jalan pelan-pelan mendekati anjing, dan anjingnya jalannya mundur ya, jadi sambil gonggong begitu mundur. Nah, kita pun mundur, gua sama sepupu gua juga mundur nih guys, karena takut juga kan, mundur juga. Nah, terus sambil ngikutin itu gerakan anjing yang mundurnya pun pelan, setapak demi setapak dia mundur begitu, karena dia juga ketakutan. Gua yakin juga anjing itu juga lagi ketakutan, jadi disamperin begitu terus dari depan teras rumah sampai ke dapur guys, kira-kira. Nah, memang sih rumahnya nggak terlalu panjang, kira-kira sekitar ya, 17 meter gitu, 17 atau 18 meter. Cuman saat itu yang sangat mengerikan, hanya kita berdua di rumah, dan masih kecil, gua 11 tahun, sepupu gua 8 tahun, orang dewasa nggak ada, bahkan pembantu pun nggak ada. Nah, anjingnya ngegonggong terus dari depan teras rumah, mundur pelahan-lahan sampai dapur atau bagian belakang dari rumah itu, sambil kita pun mengikuti gerakan anjingnya juga. Ya, gerakan anjingnya itu juga dia mundur, 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 kita pun ikut mundur. Nah, saat itu sampai mentok di belakang rumah, kita berdua juga pucat, takut, cuman gak bisa lakuin apa-apa. Kita mau maju, cuman pasti di depan itu ada yang menghalangi kan, pasti, karena anjing ini juga ketakutan begitu dari arah depan. Nah, dan cukup lama tuh guys, anjing itu gonggong, Poppy ini gonggong itu kira-kira ada sekitar 2-3 menit gonggong terus begitu terus. Nah, kita sambil ngeliatin bingung, Poppy juga seperti itu, di depan Poppy yang digonggongin juga nggak kelihatan, nggak ada orangnya atau wujudnya setan tersebut.
kita bingung. Ya sampai 2-3 menit dan akhirnya Poppy-nya pun diam dan kecapean. Nah, kita ketakutan berdua, akhirnya gua berdua sama sepupu gua lari lagi ke depan setelah Poppy diam itu dan nunggu om dan tante gua itu pulang. Ya mereka pulang itu kira-kira sekitar 30 menit kemudian. Atau kira-kira sekitar 8:30 malam baru pulang dan kita baru menceritakan kejadian itu. Dan ini kejadian yang gak pernah gue lupakan, ya karena masa kecil gue pernah terjadi seperti itu. Dan ini boleh dibilang masalah gaib atau setan yang digonggong anjing. Ya. Nah, cerita kali ini seperti itu guys. Jadi sangat serem menurut gua kejadiannya dan gak bisa dilupakan. Sampai ketemu lagi nanti cerita di malam Jumat berikutnya guys. Gua Boy Nugroho, salam TLTV. Bye.